Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali bersama dengan Abang Tujuh Sama. Baik, untuk segmen yang lepas, Abang dah share kepada anda tentang jenis batu bata yang ada di pasaran. Baik, untuk segmen kali ini, Abang nak share dengan anda perbezaan batu merah dan juga batu bata pasir. Batu merah versus bata pasir. Bahan utama untuk penghasilan batu bata merah adalah tanah liat merah dan pasir yang dibakar. Kekuatannya adalah 2-3 kali ganda lebih kukuh berbanding dengan bata pasir. Tetapi, harganya juga adalah lebih mahal jika kita bandingkan dengan bata pasir oleh kerana kualitinya. Dan juga, penggunaan batu-bata merah akan menimbulkan kesan efek yang lebih menarik berbanding dengan batu-bata pasir. Dan penggunaan batu merah juga bagi pembinaan rumah akan memberi kesan rumah anda akan lebih sejuk oleh kerana batu tanah merah ini dapat menahan haba yang lebih baik berbanding dengan batu-bata pasir. Untuk batu-bata pasir pula, ianya diperbuat daripada campuran air, simen serta pasir. Berbanding dengan batu-bata merah, batu-bata pasir lebih mudah pecah ataupun lebih mudah retak berbanding dengan penggunaan batu-bata merah. Kosnya pula agak lebih murah berbanding dengan kos batu-bata merah. Itulah dia perbezaan di antara batu-bata merah versus dengan batu-bata pasir. Terpulang kepada anda untuk memilih, bergantung kepada bajet anda serta konsep yang anda bakal bina. Sekian saja untuk segmen kali ini. Berjumpa kita lagi di segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.